sering disebut oleh segolongan masyarakat Islam Malaysia yang menjadi buah mulut banyak orang tentang betul atau tidak, berlakukah atau tidak, saya pernah memindahkan segolongan makhluk halus jin dengan menggunakan keinderaan manusia iaitu bas. Dan ada yang spesifik mengatakan bahawa saya telah memindahkan makhluk halus yang mengganggu kampus UKM Bangi dengan menggunakan bas. Beratnya bas itu seperti macam tidak dapat bergerak dan sebagainya. Saya telah pun menjelaskan ini dalam beberapa pertemuan lain yang pernah diajukan kepada saya, dan sukalah saya nak sebut lagi sekali, dan saya harap sebutan ini akan menamatkan persoalan itu dan masyarakat jangan lagi timbul masalah ini. Adalah amat tidak benar saya pernah membuat suatu usaha memindahkan jin dengan menggunakan bas. Tidak pernah berlaku dan tidak pernah saya buat kerja yang macam tu. Yang berlaku ialah ada tempat-tempat yang memang diketahui umum diganggu oleh makhluk halus ini, seperti tempat-tempat yang kita teruka baru ataupun jalan raya lama atau baru, atau di tempat-tempat khusus yang orang kenali sebagai tempat itu kononnya terganggu dengan makhluk halus dan sebagainya, atau bangunan-bangunan yang memang orang kenali sangatlah ini ada masalah gangguan makhluk halus. Dan pernah orang minta khidmat saya ataupun kawan-kawan kita di Darul Syifa ini bersama dengan saya ataupun tanpa saya untuk pergi merawat, menyelesaikan masalah itu. Kita buat dan saya sendiri pergi, kita buat. Tujuan kita buat ialah nak meminta, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan diberi kepada kita dengan kaedah rawatan tempat supaya mereka itu berpindah dengan sendiri mereka. Mereka pindah sendiri dengan tidak payah pakai bas, kerana mereka ini dah alam mereka. Mereka tak tahu pun bas itu ada sebab mereka boleh berjalan sendiri, boleh terbang sendiri dengan laju kerana mereka dibuat daripada api. Api ada kelajuannya sendiri. Okey. So apa yang kita buat ialah kita menggunakan kaedah hadis Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Ittihafat As-Sunniyah fil Ahadis Al-Qudsiyah. Hadis yang pertama lagi ada. Hadis itu berbunyi, Inna lillahi malaikatan sayyara yatufuna ala ahli dunya yaltamisuna majalis az-zikri fa idza wajaduha waqafu wa rafrafu bi ajnatihim sampailah akhir. Hadis itu satu halaman besar buku. Saya terjemah saja. Yang bermaksud hadis sahih. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada malaikat khusus yang nama dia malaikat sayyarah. Maksudnya malaikat yang berjalan terus menerus. Jalan di mana? Yatufuna, mereka mengelilingi dunia. Apa mereka buat? Yaltamisuna, mereka mencari-cari majlis zikri, majlis zikir. Apa dia majlis zikir?
Zikir ialah majlis yang ada padanya membaca Quran, menyebut nama Allah, bersalawat atas Nabi, bagi tazkirah, at-tahlil, at-takbir, apa sahajalah yang namanya mendekatkan diri Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil majlis zikir. Bila malaikat ini berjumpa dengan majlis ini, waqafu. Mereka bukan satu. Mereka ramai, berhenti. Dan malaikat sarah ini, kita fahamlah, bukan 10, bukan 100. Mungkin ribu, mungkin juta, sebab banyak orang yang sedang berzikir. Bila mereka berhenti, cuba bayangkan, mereka dengan kehebatan sayap mereka, badan mereka, kehebatan nur mereka dan sebagainya, penuh di tempat itu. Kalau tempat yang telah ada gangguan makhluk halus tadi, something-something jin yang ramai, tiba-tiba datang tempat itu, malaikat-malaikat rahmat yang begitu besar, yang begitu hebat, masing-masing itu mengepak sayap mereka dan menunggu apakah permintaan kita akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melaporkan lepas itu, lepas habis kita buat zikir, dia melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan, kami datang kepadamu ya Allah, daripada kumpulan hamba-Mu yang sedang berzikir kepadamu ya Allah, memuji-Mu ya Allah, baca ayat-Mu ya Allah, berzikir ya Allah kepada Taala. Tu Allah tanya malaikat itu, adakah mereka melihat daku? Malaikat jawab, mereka tidak nampak-Mu ya Allah, tak nampak kebesaran-Mu ya Allah. Allah tanya mereka, bagaimana kalau mereka nampak kebesaran aku? Malaikat jawab, tentulah mereka akan lebih lagi tekun berdoa dan mengharapkan rahmat-Mu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya malaikat ini akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ke hadratnya Allah Taala, akan melaporkan apa yang berlaku dalam perjumpaan tadi ini. Di antara kita minta keselamatan, minta kesejahteraan, minta gangguan makhluk halus ini dijauhkan, minta Allah alihkan ke tempat yang lain. Kalau inilah yang kita buat sesuai dengan hadis kursi tadi, hadis Bukhari tadi sebagainya, maka tentulah secara logik akal berfikir pun, kalau ada tempat itu penuh dengan orang-orang jahat, datang seorang orang yang baik, katakanlah orang baik itu pulihlah, misalnya penjahat ramai, datang pulih seorang saja, akan habis bertempiaran lari. Ini penjahat-penjahat daripada nama khalid alus ini pula, aku datang satu malaikat rahmat sahaja, saya rasakan semua cebut lari. Jika datang pula ramai dan banyak pula, dan lama pula mereka tunggu, maka tentu tempat itu akhirnya akan selamat. Itu yang pernah kita buat. Kita berdoa, kita berzikir, kita bagi tazkirah, kita bertahlil. Tahlil kita menyebutkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, 100 kali sekurang-kurangnya. Dan kita berdoa akhirnya, kita sembahyang hajat dan sebagainya. Maka itulah yang pernah kita buat, yang tidak lebih daripada itu. Adapun tentang orang-orang yang menyebutkan yang menggunakan nama saya dan sebagainya, malah saya dah sebut, ada seorang yang berjumpa dengan saya, mereka dengar cerita ini daripada salah seorang driver yang Ustaz Arun minta tolong mereka bawa bas, dia bawa sebuah, kami bawa lagi 5 buah belakang. Yang saya bawa itu cukup-cukup berat. Dia di hadapan saya ikut dia saja. Orang itu driver, dia mengatakan saya yang disuruh Ustaz Arundin, dan saya yang bawa bas itu. Saya tak amat berat. Jadi orang yang dengar, siapa yang tak percaya? Dia itu pun tukang temerang sama. Maka semuanya tidak betul. Maka saya harap masyarakat berhentilah cakap tu, berhenti itu, dan terimalah penjelasan saya pada hari ini. Wallahualam.